Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di DGB Channel. Salam gamer Indonesia, salam Busit Mania. Oke, untuk kali ini sudah rilis yaitu mod APK bersama OBB-nya by Sarjana Rungkat Channel ya. Tentunya ini di versi yang sudah baru, di versi 4.0.1. Dan saya sendiri sudah mencobanya ya untuk mod APK beserta OBB-nya. Seperti ini untuk penampakan dari Vest JB5 merupakan dari Boost JB3 Sri Kandi masing-masing ya. Dan untuk di belakangnya ini masih ada ngebug ya untuk di lampu belakang, karena ini masih versi beta cuy ya. Karena ini masih versi beta, nanti akan ada updatean-updatean yang terbaru dari tim RPC ya. Oke, untuk kali ini saya akan praktekkan untuk teman-teman yaitu mod APK bersama OBB yang sudah rilis, tentunya di versi yang sudah terbaru ya guys ya. Untuk teman-teman yang belum mempunyai, silahkan simak video ini dan langsung akan saya kasih tahu untuk tutorial memakai mod APK bersama OBB yang sudah terbaru ya, versi 4.0.1 ya masing-masing ya. Oke, saya akan keluar dulu, di ini saya simpan dulu. Oke, dari kemarin kan saya masih pakai ini nih, masih pakai yang MT Manager. Sekarang sudah bisa memakai Zar Saver kembali ya. Oke, saya akan hapus dulu ini ya untuk Boost Simulatornya. Oke, terlebih dahulu teman-teman langsung masuk ke channelnya si Rungkat, Sarjana Rungkat Channel ya. Ini guys ya, Busit. Ada OBB-nya shop ya. Setelah itu teman-teman harus download dulu guys ya. Langsung ntar saya pause dulu. Teman-teman langsung masuk ke deskripsi video. Terus ini sudah ada link downloadnya ya, download OBB-nya di sini ya. Untuk mod APK-nya di sini guys ya. Terlebih dahulu saya akan praktekkan cara mendownload APK-nya dulu guys ya. Tentunya di versi yang sudah terbaru guys. Oke, setelah masuk ke Hendra Channel ya, langsung masuk ke di bagian lainnya di deskripsi ya. Terus APK ini ada OBB-nya shop, jadi wajib pasang OBB-nya. Oke. Oke, ini ya APK-nya ini ya. Link download APK-nya ini, guys. Nah, setelah masuk ke halamannya ya, langsung kita download dulu ya. Untuk teman-teman yang memakai Android versi 10 ke atas pilih yang atas. Untuk Android versi 10 pilih yang bawah, guys ya. Oke, saya pakai yang ini aja. Ini sekalian tutorial untuk cara downloadnya guys ya, karena ini untuk downloadnya lumayan ribet juga guys ya, teman-teman pasti kebingungan. Oke, kalau ada seperti ini langsung dikeluarin saja, langsung masuk ke halaman yang sebelumnya. Terus ini checklist dulu, bukan robot ya. Oke, setelah masuk yang seperti ini langsung klik open guys. Kita tunggu beberapa detik dulu, langsung ke linknya ya, langsung generate link. Saya bukan robot lagi. Oke, sebentar, ini pasti ada iklan ya. Oke, kalau teman-teman sudah iklan seperti ini langsung keluar aja guys ya. Oke, kita tunggu dulu beberapa detik.
Oke, setelah itu download file guys ya. Oke, ini sudah proses download karena saya sudah mendownloadnya, jadi tidak usah mendownload lagi ya. Saya cancel ya. Seperti itu untuk tutorial downloadnya guys ya, untuk link APK-nya ya, Busit versi 4.01 ya. Ini APK-nya dulu ya. Oke, untuk yang kedua kita masuk ke OBB-nya guys ya. Untuk OBB-nya ada di channel yang satunya ya. Untuk yang channel ini nanti saya akan taruh di deskripsi ya. Oke, setelah itu langsung ke OBB-nya ini guys ya. Download OBB-nya di sini ya. Oke, seperti yang tadi ya, untuk cara downloadnya guys ya. Masuk ke open, bukan yang download ini guys ya, tapi yang open guys. Kita tunggu beberapa detik. Oke, next. Oke, setelah keluar seperti ini langsung dikeluarin aja. Langsung ke halaman yang sebelumnya, lalu pilih lagi checklist yang saya bukan robot, open lagi guys. Oke, setelah ada ini iklan, keluar aja dulu dan masuk ke halaman sebelumnya, lalu open kembali. Langsung ke GoToLink ya. Nah, ini sudah masuk iklan lagi, di close saja. Terus ke halaman sebelumnya lagi, terus di checklist kembali dan di centang My Human ya. Oke, ini masih iklan, keluarkan saja dan checklist lagi I am a human ya. Oke, kalau ada iklan seperti ini lagi dikeluarin lagi juga guys ya, sampai keluar link downloadnya guys ya. Sampai keluar seperti ini, your file ready ya. Nanti teman-teman ditunggu dulu beberapa detik dan langsung download. Nah, setelah sudah ganti hijau ya download file, barulah ini bisa mendownload file OBB Busit ya. Oke, ini masih iklan dan kita keluarin dulu atau kembali ya, atau kembali juga bisa. Pokoknya sampai berhasil untuk downloadnya guys ya. Oke, kita coba lagi download file ya. Nah, ini kalau ini iklan, close aja. Terus ini, wah dari awal lagi, memang lumayan ribet guys ya. Kita tunggu beberapa detik lagi guys. Oke, setelah berganti warna hijau download file. Oke, ini sudah keluar untuk proses downloadnya guys ya. Kalau sudah keluar seperti ini sudah berhasil untuk mendownloadnya. Kalau ini iklan di close aja ya. Ini saya sudah mendownloadnya juga, jadi gak usah download lagi ya. Oke, untuk cara downloadnya sudah selesai ya. Untuk mod APK beserta OBB nya ya, tentunya by ini ya, by Sarjana Rungkat Channel ya. Untuk mod APK nya terus untuk OBB nya by ini ya, Hendra Channel ya. Nanti ini saya akan taruh linknya di deskripsi guys ya. Oke, ini saya close dulu ya, saya minimize saja. Lalu untuk cara proses pemasangannya guys ya, cara pemasangannya ya, langsung kita masuk ke Zarziver ya. Teman-teman nanti pasti ada di menu download ya. Nah, ini sudah ada di sini ya, untuk mod APK dan OBB nya ya. Ini sudah versi yang terbaru guys ya, versi 4.0.1 guys ya. Oke, setelah seperti ini teman-teman nanti ada file seperti ini ya, untuk ini untuk mod APK-nya dan ini untuk OBB-nya guys ya. Teman-teman nanti diekstrak, setelah diekstrak pasti akan keluar seperti ini ya, seperti ini, seperti di kursor ya.
Untuk yang OBB nanti kalau setelah diekstrak akan jadi seperti ini, Komalio Bus Simulator ID ya. Ini OBB-nya guys ya. Oke, langsung praktek yang pertama langsung di mod APK, langsung di install ya. Oke, setelah berhasil terpasang, selesai dulu ya. Dan untuk Komalio ini OBB-nya dipindahkan aja guys ya. Dipindahkan aja ini ya. Ditekan terus di copy ya ke memori perangkat, terus Android dan OBB ya. Terus pindahkan aja ke sini guys. Dan teman-teman kalau untuk pemasangan kode name sudah seperti semula di versi sebelumnya, kayak seperti yang di versi 371 ya, sudah enak ini ya, sudah tinggal pasang copy paste ke sini ya, ke OBB nya ya, lihat terus ke aset, terus ke bin data ya, tinggal taruh di sini guys ya. Oke, langsung kita coba untuk buka dulu gamenya guys ya. Oke, ini izinkan saja. Oke, sudah berhasil ini kayaknya ya, sudah ada lambang sarjana Rungkat Channel ya tadi di awal-awal ya. Oke, ini yang bus Rikandi guys ya, sudah di versi yang terbaru 4.0.1 guys ya. Oke, untuk pemasangan kode name seperti biasa ini sudah berhasil ya, coba saya tes untuk mapnya ya. Ini sudah lengkap, teman-teman tinggal download ulang ya untuk map Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ya. Terus untuk cara pemasangan kode name masih seperti di awal-awal ya, langsung saya praktekin juga ya. Mumpung tadi saya memakai kode name yang baru rilis by RPC ya, untuk JB3 Sri Kandi Fast JB5. Oke, kita masuk ke server kembali, terus ke menu download ya. Ini sudah saya siapkan untuk downloadnya JB3 Sri Kandi Fast JB5 nya by RPC ya. Teman-teman nanti bisa download di MNART ya untuk kode name ini ya. Di sana ada part 1, part 2 dan part 3. Dan untuk yang part 3 nya ini ada PW nya ada di videonya guys ya. Oke, saya coba pasang, ini sudah saya ekstrak ya, part 1, part 2 dan part 3 guys ya, tinggal seperti di awal-awal tinggal copy paste aja guys. Memori perangkat, terus Android, OBB, Komalio, aset, bin, data ya, terus pastekan ya. Oke, part 1 sudah, dan langsung ke part 2 nya ya. Part 2 nya by Ardi Putra ya. Oke, ini saya copy dulu part 2 nya ya. Android, OBB, Komalio, main aset, bin, data. Oke, sudah. Dan sekarang tinggal yang terakhir part 3 nya ya, by JB5 beta, ini masih versi beta guys ya. Android, OBB, Komalio, aset, bin, data, terus pastekan di sini seperti biasa guys. Oke, sudah ya, untuk pemasangan kode name sudah. Dan langsung kita coba buka busitnya kembali. Oke, sudah berhasil guys ya. Sudah berhasil untuk Fast JB5 nya guys ya. Ini perombakan JB3 Sri Kandi guys ya.
Saya coba pasangin livery-nya dulu ini ya. Nanti teman-teman bisa download juga livery-nya di link MNART ya. Di sana di link-nya deskripsinya sudah ada ya. Oke, saya ganti livery dulu ini sesuai yang di awal-awal yang saya pakai ya. Saya pakai coba yang tadi SJ Marina ya. Oke, Subur Jaya guys. Oke, sudah ini ya. Ini karena masih versi beta, jadi di garasinya masih ada bug ya. Karena masih versi beta, nanti akan ada update rilisnya kembali guys ya, yang tentunya yang sudah fix ya. Dan ini kode name ini adalah free guys ya. Oke, saya coba tes dulu ya, tes ngelayap dulu ya, atau narik boleh lah. Nah, ini karena masih saya belum download untuk map yang lain, Kalimantan, Sulawesi dan yang lainnya belum saya download ya. Kita coba Jakarta Bandung aja ya, atau Bandung Cirebon. Oke, Jakarta Bandung aja dah. By Hendra Channel ya, bersama Sarjana Rungkat ya. Oke, kita tunggu. Oke, sudah berhasil guys ya. Saya coba ke pengaturan dulu ya. Visual saya pilih yang terbaik semuanya ya. Pokoknya rata kanan guys ya. Suara full, oke. Visual sudah ya, sudah rata kanan ya. Oke, mantap. Kita coba hidupkan untuk lampu sennya ya, dan untuk strobonya juga. Oke, di dalam interiornya seperti ini guys ya. Ini masih yang versi beta cuy. Oke ya, sudah seperti di awal ya, di awal video ya. Sudah gampang teman-teman untuk cara pemasangan mod APK dan OBB beserta kode name ya. Dan ini kode name yang baru rilis by RPC guys ya. Untuk teman-teman yang mau kode name ini langsung ke channelnya si MNART ya, yang ini nih guys ya. Teman-teman langsung masuk ke YouTube terus cari MNART guys ya. Nih MNART ya, yang ini nih, rilis beta tes codename JB3 rombak ya. Teman-teman bisa klik di sini ya. Untuk proses downloadnya seperti yang di awal-awal sama ya, untuk proses cara downloadnya guys ya. Di sana sudah ada, saya coba buka dulu ya. Saya pause aja karena takut ada video yang copyright musik ya. Nah, silakan teman-teman masuk ke is. Oke, ini untuk part satunya ya. Share kode name JB3 to JB5 beta ya. Ini untuk part 2-nya dan ini untuk yang part 3-nya guys ya. Untuk proses downloadnya gampang seperti yang tadi saya download mod APK beserta OBB-nya guys ya. Ada untuk yang ini berpassword, ada di video yang ini guys ya, ada di video yang ini. Untuk password dari part 3-nya guys ya, ada di video yang ini guys, yang pertama guys ya. Oke, seperti itu aja untuk mod APK plus OBB ya. Tentunya dengan kode name baru juga, JP3 Sri Gandhi tes JP5 guys ya, by RPC guys ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih untuk para Busit Mania dan Gamer Indonesia.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.